Jadi waktu gue lagi lihat-lihat analitik di YouTube itu gue menemukan hal yang menarik ya, yang mana itu keyword yang masuk ke channel gue atau kata-kata kunci yang dicari orang ke channel gue itu agak aneh-aneh ya. Jadi di sini gue ambil beberapa contoh video gue yang baru-baru gue upload baru-baru ini. Mari deh sama-sama kita cek ini keywordnya apa aja. Yang pertama video yang ini kemarin yang soal Jepang itu apa nih? Ah Jepang, ini pasti otak hentong nih. BTS meal, padahal gue nggak ada bahas BTS meal belum ya. Terus distrik anime itu channel sebelah, terus Windah Basudara pun ada ya. YNTKTS anjir. Para pembuat mobil pun ada yang nyasar ya kan. Terus apa lagi nih? Calon mertua minta mahar 100 juta. Terus ada yang nyari tutorial apa nih? Mobile Legend gitu, yang macam-macam ya. Kayaknya ini YouTube nih gimana ngasih keyword? Iklan Trains, terus yang terakhirnya aduh membuat mobil lagi. Ada keyword Pak Jokowi anjir. Terus ini yang keyword buat video kedua ini apa lagi ya? Ini kayaknya YouTube nih mungkin YouTube sendiri bingung nempatin keyword gua di mana ya kan. Jadi dia acak-acakan gitu, nggak terfokus pada satu hal kalau dilihat-lihat. Ada keyword nyasar juga Alia Adelia, Andi Adinata. Waduh itu dari agensi Mahafive ya. Terus juga ada Arab Atta, Atta Arab. Kok bisa Atta Arab di sini? Terus ini buat video yang ketiga ini makin agak aneh juga ya. Orang apa nih? Orang munafik pucek. Brah, Cleanstone Studio, admin Yami. Waduh ini keyword dari channel sebelah ya. Kok bisa orang nyari admin Yami nyasarnya ke sini? Ini kayaknya YouTube nih memang aneh ya. Kok bisa keyword-keyword yang kayak gini tuh malah masuk ke channel gua jadinya. Jadi seakan-akan gitu channel gue nggak terfokus pada satu hal, dan bahkan YouTube pun bingung mau nempatin video gue di mana gitu, bahkan di Atta Arab lah kayak tadi. Terus ini ada apa lagi nih? Aku jelek dan aku bangga. Andai aku tidak masuk ke kamar kakakku waktu itu. Waduh, ini keyword apa lah nih? Ya kalau memang kita, kalau gue lihat itu di video-video gue itu keywordnya pada ngaco-ngaco. Jadi ini ya bagi gue itu suatu hal yang unik tersendiri juga sih, soalnya setiap orang nyari sesuatu di YouTube mungkin video gue ada yang nyantol gitu. Jadi rasanya agak gimana gitu. Bahkan keyword yang aneh-aneh, gak masuk topik dan macem-macem juga masuk. Itu buktinya, kalau membuktikan kalau YouTube aja bingung nempatin channel gue di mana. Dan bagi gue itu adalah kelebihan tersendiri sih, bukan sesuatu yang kekurangan gitu. Dan ini kayaknya yang paling greget ya, yang paling gue lihat paling greget. Arsip Nasional Republik Indonesia. Ada bakso Soeharto pula lagi, waduh, waduh. Jadi bahkan orang nyari Arsip Nasional Republik Indonesia aja bisa nyasar video gue. Bahkan ini YouTube-nya mikir apa lah nih? Gue nggak pernah bahas Arsip Nasional loh. Kok bisa masuk keywordnya ke sini? Kalau Atta mungkin bisa masuk akal lah. Kemarin gue ada sempat bahas Atta juga ya. Jadi singkat ceritanya bahkan sepertinya YouTube pun itu bingung dengan keyword apa yang dimasukin ke channel gue, jadinya pala pada nyasar ya kan. Jadi ya coba deh kalian cerita gimana kalian bisa ketemu channel ini ya kan. Jadi itu tadi yang bisa gue sharing, dan sekian dulu, sampai ketemu di video lainnya.